Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video kali ini saya akan mencoba memberitahu teman-teman bagaimana caranya untuk membuat playlist di akun YouTube kalian, tapi dari HP. Karena kan kita sehari-hari megangnya gadgetnya HP, ya, itu otomatis selalu ada di tangan. Jadi tanpa perlu kita login dari laptop atau dari PC, kita bisa membuat playlist video-video yang sudah kita upload di YouTube hanya dari HP kalian. Pertama kita masuk ke dalam YouTube akun kita, ya. Terus di sini setelah itu kalian bisa masuk ke dalam library atau di koleksi. Setelah masuk ke dalam My Video. Nah, di My Video ini akan tampil video-video yang udah kalian upload sebelumnya, ya, karena di akun YouTube saya ini belum ada sama sekali playlistnya. Jadi saya akan mencoba masukkannya satu persatu. Yang pertama, video pertama ini adalah video waktu trip saya ke Jepang, ya, tahun 2016 yang lalu. Ini akan pertama untuk membuat playlist, kita bisa mengklik yang titik tiga di sebelah kanan dari video kalian. Kita klik di sini, nanti ada pilihannya save to watch later, save to playlist, delete, edit, download, atau di share. Nah, karena ini kita mau taruh di playlist, kita pilih save to playlist. Di save ini akan muncul seperti ini tulisannya, teman-teman, save video to bla 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 atau plus new playlist. Karena ini belum ada playlistnya di YouTube ini, saya akan pilih new playlist. Nah, di sini akan kita bisa kasih judul nama playlist kita itu apa, karena di sini videonya tentang jalan-jalan. Jadi saya akan tulis My Trip. Terus di sini untuk privasinya ada pilihannya, teman-teman, ya, ada public, unlisted, atau private. Kalau misalnya teman-teman pilih private, ini videonya akan cuma bisa dilihat oleh kalian. Kalau public, bisa dilihat oleh semua orang. Jadi kalau misalnya kalian punya akun YouTube untuk berbagi ilmu, sharing ilmu, atau memang videonya mau diperlihatkan untuk orang banyak, kalian bisa pilih public. Nah, habis itu kalian pencet OK. Nah, dia otomatis akan ke-save ke dalam, ya, tadi tulisannya playlist created see list. Kalian bisa lihat di sini. Nah, ada tulisannya My Trip. Di sini baru ada satu video. Kita akan coba masukkan semua video yang ada di akun saya, yang akun saya ini, karena ini baru sedikit videonya, jadi nggak akan lama, ya, teman-teman. Yang ini juga kita akan save di My Trip, karena tadi sudah dibikin, jadi sudah ada di sini, ya, teman-teman. My Trip, ketik down. Nah, yang ini juga kita akan save di My Trip. Yang ini juga di My Trip. Nah, untuk yang ini, karena ini adalah saya upload video yang tentang belajar bahasa Jepang, jadi yang ini saya akan buat playlist baru. Jadi ini akan saya save di playlist baru, new playlist. Di sini tulisannya sharing ilmu, ya, karena untuk public ketik oke. Nah, ini sudah masuk, ya, sudah ada playlist kreasi playlist. Nah, sharing ilmu, jadi di sini udah masuk playlistnya. Kalau misalnya kalian mau lihat, di sini ada tulis apa, di sini mungkin kalau, ya, dari buka YouTube dari HP nggak bisa kelihatan untuk playlistnya, ya, tapi kalau misalnya kalian buka dari laptop itu bisa kelihatan ada
di video kalian tuh yang akan ada di sebelah kiri ada beberapa playlist kalian. Jadi kalian bisa melihatnya di situ. Nah, ini juga. Ya, di sini ternyata udah ada teman-teman. Di sini playlistnya sudah terlihat, ada sharing ilmu, ada my trip, ada 4 video. Nah, itu aja sih teman-teman yang bisa saya bagikan. Saya harap ilmunya bermanfaat. Kalau yang sudah tahu, ya alhamdulillah. Kalau yang belum tahu, silakan dibuat playlistnya. Karena berbagi itu indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.